dan kamu ada resistor apa ni R, okey, sambungkan dengan power supply. So apa yang berlaku, kamu akan dapati current dengan voltage dia adalah in phase. In phase bermaksud okey dia sama fasa. Okey, so kalau kamu punya supply voltage kamu start from positif to negatif, okey, current dia pun sama, positif tu negatif dekat resistance. Okey. So kalau kamu tengok dia adalah 0 degree dekat mana dalam satah ni, dia adalah dalam satah real. Okey, current dan resistance voltage dia. Saya nak tanya, kamu dah belajar vektor ke belum? Vektor dalam matematik. Dah belajar dah vektor. Axis, axis X, axis Y, real, imaginary, dia belajar tak? Ada ke vektor? Ada ke? Ada. Ada. Alright, good. Tapi tak faham. Okay. So ini dia punya application dia lah. Alright. So apa berlaku pula kalau AC in pure inductor? Okay. Sebelum ni yang kamu belajar, ingat lagi tak yang kamu belajar masa Fundamental of Electric Circuit Chapter 4? Chapter 4 kamu belajar DC transient. Ingat lagi? DC transient kamu ada satu power supply. Okay. Saya tunjuk kat sini mana. Okay. Ingat lagi ya, DC transient kamu ada satu power supply. DC power supply R dengan C in series. Ingat lagi tak? Lepas tu dia ada satu graf yang naik exponentially. Kira voltage VC equals to V1 minus E negative T over tau. Ingat lagi ya? Ya. Okay. So apa yang kamu belajar masa chapter 4 tu, masa fundamental tu, yang kamu belajar tu apabila dia voltage dia dalam keadaan DC voltage, okay, DC voltage, kamu akan belajar DC transient. Bermaksud DC transient tu kapasitor tu dia tak bagi apa-apa, tak ada bagi apa-apa function kecuali untuk kira tau sahaja. Kapasitor tu hanya untuk kira tau je berapa masa yang dia ambil untuk dia stable. Okay, itu dalam kamu belajar dalam chapter 4, DC transient. Tetapi kalau kamu punya power kamu dalam AC transient, cerita dia dah jadi lain. Okay, kalau dalam AC power supply, bila kamu sambungkan R dengan C, R dengan L, nilai kapasitor dengan inductor tersebut akan boleh menyebabkan nilai kapasitor dengan inductor tu akan ada value dalam segi, dari segi ohm. Okay, so kita tengok dulu eh. So dalam inductor circuit, bila kamu ada voltage kamu dalam AC supply, okay, nilai inductor tu kita boleh tukarkan kepada ohm. Kita panggil dia inductive reactance. Inductive reactance XL, XL equals to, okay, XL equals to V over IL. Okay, yang ni tak ni sangat. Okay, equals to omega L. Omega L equals to 2 pi F L. 2 pi F darabkan dengan L, nilai inductance, kamu akan dapat unit dia dekat sini adalah ohm. Okay, kalau saya boleh tambahkan dekat sini, unit dia adalah dalam unit ohm. Okay. Okay, so ini dia adalah dalam.
Bilik dia adalah dalam bentuk oh. Okay. Right. So unit dia adalah dalam bentuk ohm. Bermaksud nilai inductance ni kita boleh kira nilai inductance tu dan tukarkan dia dalam bentuk ohm. Dengan syarat kamu kena tahu berapakah frekuensi untuk AC supply. Okay, so voltage drop across inductor rate of current is equal to VL equals to LDI over DT. Okay, so dalam inductor, okay, dalam inductor, kalau kamu tengok inductor dekat sini, okay, kalau kamu ada satu voltage, voltage yang pure voltage daripada supply voltage dekat sini, voltage untuk inductor, okay, dia akan pergi ke bahagian atas ni axis Y. Untuk resistor tadi, axis dia adalah dekat X, okay, untuk inductor positif Y. VL. So kalau kamu transferkan dia dalam bentuk dalam bentuk waveform, okay, bermaksud inductor, okay, inductor VL ni dia akan apa dia? Dia akan lagging sebanyak current ni, current dia akan lagging sebanyak 90 degrees. Okay, so kalau kamu ada current, okay, kamu ada current dan VL kamu akan akan lagging sebanyak 90 degree. Okay. Okay, so degree ni kamu tukarkan 1 full cycle equals to 360. Okay. VL kamu akan lewat sebanyak IL eh, I. Lewat sebanyak 90 degrees. Sebab apa? Fungsi inductor adalah untuk apa? Kamu belajar dulu. Apakah fungsi inductor? Fungsi kapasitor apa fungsi kapasitor? Fungsi kapasitor apa? Simpan charge. Simpan charge. Fungsi inductor? Apa ke fungsi inductor? Tak ada ini. Inductor fungsi dia menghalang current. Menghalang current. Dia bukan macam resistor ya. Menghalang, melimitkan current. Inductor ni menghalang laluan arus secara terus. Bermaksud, okay, bermaksud current dia flow tapi dia akan kumpulkan dulu current tu. Baru dia akan flow. Okay, macam kapasitor, fungsi dia untuk simpan charge. So, charge tu dia akan disimpan dalam kapasitor charge and then dia boleh jadikan tukar kepada voltage. Tapi inductor dia kalau secara bahasa pasar ni dia adalah simpan current. Dia tak simpan tau current tu. Dia menghalang laluan current, current secara terus. Okay. Cuma resistor dia limitkan nilai current. Itu beza di antara tiga-tiga. Faham tak? Faham ke? Faham tak? Faham. Okay. Sebab inductor kamu perasan inductor kan dia ada coil ni kan. So kalau coil ni current ni kalau kamu bayangkan dia nak lalu tu susah. Okay, dia kena lalu dekat setiap coil ni. So dia limitkan current. Dia tak limitkan current. Limit current hanya untuk resistor. Dia simpan current tu. Jadi dia akan jadi. Dia akan simpan sampai satu tahap dia akan. Baru dia akan galakan. Dia melambatkan. Okay. So that's why dekat sini dia kata current dia lags. Eh. Lags tu maksud dia leading. Leading. Leading apa? Mendahului kan? Lag tu adalah opposite of leading. Ketinggalan. Okay. Current tu dia akan ketinggalan. Okay. So, apa berlaku pula dalam keadaan kapasitor? So, relationship of current I equals to C D VC over DT. Okay. So, bila kamu panggil dia, bila dalam keadaan AC waveform, okay, dia akan jadi capacitive reactance XC equals to 1 over omega C. 1 over 2 pi FC. C ni nilai kapasitor 10 microfarad, 20 microfarad. Okay. So 1 over 2 pi FC kamu akan dapat nilai XC. Sama juga macam inductor, unit dia adalah ohm. Okay, unit dia adalah dalam ohm. Okay, so
what will happen in pure capacitor circuit pula, okay, current IC ni dia akan leading and then voltage dia akan lagging. Okay, so dekat sini okay, kamu akan nampak voltage dia, dia lagging, that's why dia akan lewat 190 degree. Okay, 90 degree. Okay, dia dekat bahagian negatif, negatif 90. Alright, so what will happen bila kamu gabungkan R dengan C ataupun R dengan N? Okay, yes. Okay, so dia kata bila kamu gabungkan antara dua-dua ni, okay, bila apa berlaku, kamu akan dapat voltage triangle. Okay, so R dengan L kamu gabungkan, kamu akan dapati R ni duduk dekat bahagian real. This is VR. Ini adalah VL. Okay, and then kamu boleh dapat nilai Z. Z ni adalah kita panggil dia impedance. Okay, Z ni adalah impedance, bermaksud dia adalah VL campur dengan VR, dia kamu akan dapat Z. Ni VR campur dengan VL, kamu akan dapat Z. R, Z ni adalah impedance, nilai R tambahkan dengan nilai XL. Okay, ini yang kamu belajar dalam vektor dulu. Apa yang kamu tak faham tu? Okay, sebab apa dia kena ada Z kat sini? Okay, kamu tambahkan nilai real, this is imaginary, XL, kamu akan dapat nilai impedance Z. So macam mana nak dapat tu, kamu tak boleh simply tambah eh. Kamu tak boleh VR 5 ohm, VL 5 ohm, kamu tambah 5 tambah 5, 10. 10 ohm. Sekejap eh, saya nangis sekejap ya.
Hello, hello, hello. Masih wujud? Ada. Okay. Apa tadi? Apa yang saya cakap tadi? Okay. So, macam yang kamu belajar vektor sebelum ni, boleh ke real tambah dengan imaginary macam tu? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Pernah ke kamu tambah? Okay, so real dengan imaginary duduk dalam axis yang berbeza. So that's why kamu tak boleh simply tambah macam tu. Jadi nak dapatkan dia punya nilai Z dia berapa? So kamu kena letak R squared tambahkan dengan X, XL squared punca kuasa, baru kamu boleh dapat nilai Z. Okay, sama juga dengan voltage. Voltage VR squared tambah VL squared, okay, punca kuasa, baru kamu boleh dapat V, total V dia. Okay. So, nak dapatkan theta, theta ni XL over tangent theta equals to XL over R. Jadi kamu dah belajar tak ada benda punya ni. Okay. So, Ohm's law, okay. Sebelum ni kamu belajar Ohm's law V equals to I. V equals to I. I apa? R. Ohm's law. I R. Okay. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang kamu punya voltage bukannya equals to I darab R, dia akan jadi V equals to I Z. V equals to I darabkan dengan Z. Okay, okay. So kita tengok pada satu contoh ni. Okay, for example, this question, okay, dia kata apa? Determine the impedance Z current in the circuit and the phase shift between V and I. Okay, so untuk dapatkan impedance Z, okay, so apa yang kamu kena buat first kali? First, kamu tahu nilai R. R sama dengan 5 ohm. Okay, next kamu boleh cari XL. XL equals to 2 pi F. L equation ni kamu memang kena hafal. So sama dengan 2 pi. Harapkan F dia 60 Hz. L dia 10 mili Henry. So kamu akan dapat nilai dia sama dengan 2 pi darab 60 darab 10 mili. So kamu akan dapat nilai XL dia 3.77 ohm. Okay. So, nak dapatkan Z. Z equals to R squared tambah XL squared square root. Okay. Sebab apa? Sebab Z equals to R plus JXL. R real J ni mengatakan dia dalam keadaan imaginary. So tak boleh R tambah XL, tak boleh. Okay. Jadi kamu kena gunakan equation yang ini. R squared tambah XL squared punca kuasa. So kamu akan dapat nilai dia adalah 5 kuasa 2 tambah XL apa? XL sama dengan 3.77 square root. So kamu akan dapat enam point dua ohm. Okay. And then phase shift between V and I. Phase shift between V dengan I. Okay. Nak tukarkan kepada sini, kamu boleh tukarkan tangent inverse XL over R. Okay. This is the real value ni, dia punya apa nama ni? Dia punya sudut dia sebanyak berapa. So tangent inverse
3.77 perkan dengan 5. So kamu akan dapat nilai yang sebenarnya adalah 37.02 degree ohm. Okay. Bermaksud kalau kamu lukis graf kamu, okay, kalau kamu lukis graf, okay, this is real and imaginary. R kamu berada pada sini sebanyak 5 ohm. Okay, Z kamu, Z pula, XL kamu ada dekat sini 3.77 ohm. Okay, so berapakah nilai, dia punya Z. So Z kamu adalah dekat sini, this is your Z. Z sebanyak 6.262 ohm. Berapa degree? 37 degree. Okay, ini akan belajar vektor ni. Ini adalah X, ni adalah Y. Faham tak? Faham ke? Ni SL, ni R. Faham ke? Faham. Faham ke? Okay. So, dia kata dekat sini pula, phase shift between V dan I. Okay. Jadi phase shift kamu kena kira berapakah nilai V dan I. V ni kalau kamu tengok 10 volt, 10 volt ni kalau dia tak tulis apa-apa bermaksud degree dia kosong eh. So phase shift adalah kena cari I. I equals to V over Z. Jadi V 10.0 degree bahagikan dengan 6.262 37.02 degree. Okay. Jadi 10 bagi dapat 1.597 negatif 37.02 degree. Okay. So kalau kamu lukis phase shift tu, kamu kena lukis V, voltage kamu dekat sini. This is your V. 0 degree. I kamu dekat bawah. Okay, ni nilai I. So, negatif 37.02 degree. So, mana leading, mana lagging? Kamu kena buat satu kenyataan. Oleh itu, V lead I by 37.02 degree. Ataupun, or I lag V by 37.02. Dua-dua ayat ni saya terima. Bermaksud voltage leading I. Maknanya kalau kamu ikut yang ke depan ni, yang paling atas ni adalah leading eh. I ni akan follow. So V leading I by 37.02 degrees ataupun I lag V. Maknanya I ni dia ketinggalan daripada V by 37.02 degrees. Okay. Faham ke? Itulah fungsi yang kamu belajar vektor dulu supaya kamu boleh buat benda ni. Faham tak? Faham. Susah ke? Susah. Okay. Saya tunjukkan cara senang. Okay. Dalam kerja ni kamu kena ingat, kena hafal, kena tahulah. Okay, cara senang. Macam mana kamu nak gunakan kereta? Keluarkan kereta kamu. Kereta kamu yang canggih tu. Okay, dah terkeluarkan? Dah. Okay, tekan dekat mode atas tu. Okay, tekan mode kompleks nombor 2. Satu kom, dua kompleks. Okay, dah tukar dah mode kompleks. Pastikan yeah. Kereta. Okay, pastikan kereta kamu dalam mode degree, bukannya mode radian. Kalau tak nanti kamu punya
apa ni, dekat sini, apa nama ni, kamu punya sudut ni kamu akan dapat dalam bentuk radian. Salah. Di sini gini. Okay, so kamu dah tahu nilai R dengan nilai XL. Jadi, berapakah nilai R? Sama dengan 5 tambah C 3.77 ohm. So, saya nak kamu type 5 tambah 3.77 I. I tu dekat E and G. Nampak ke? Nampak ke? Dapat. 5.77 5 tambah 3.77 I. Tekan sama dengan. Kamu dapat 5, betul? Betul. Okay. Kamu tekan shift sama dengan. Dapat apa? Dapat 3.77 I, betul? Betul. Okay, yang ini adalah bentuk rectangular. Bentuk rectangular yang kalkulator kamu dia akan keluarkan bentuk rectangular. So, kamu tukarkan shift plus. Dia akan tulis dekat situ answer R dalam, lepas tu dia ada degree, betul? Ada theta. Betul. Okay, tekan sama dengan. Kau dapat berapa? Dapat 6, tak? 6.262. Okey. Itu yang kamu dapat dalam, kamu dapat yang dalam sini. Ni. Kamu dah dapat yang ni. Degree tekan shift sama dengan. Dapat tak? 3.0, 37.0163. Dapat? Dapat. Okay. So kalau kamu rasa equation ni panjang, jangan sampai je equation ni. Yang lain kamu gunakan je calculator. Okay. Dah dapat sini, nak dapatkan I. Nak dapatkan I, betul? I, V bahagi Z. V bahagi Z. Jadi kamu tekan dalam calculator kamu 10. Jangan tekan C tau. Jangan tekan AC. Jangan tekan AC. Dia akan dia answer tu kat situ. Okay, 10. Tekan shift negatif. Shift negatif. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Dia akan keluarkan dalam bentuk macam ni. Ha, tak nampak lah. Okay, shift negatif. Nampak tak? Nampak. Letak, tekan kosong. 10 sudut kosong. Dia bentuk dia akan dapat 10 sudut kosong. Nampak ke? Nampak tak saya dengan calculator? Nampak. Nampak? Okay. 10 sudut kosong bahagi answer. Sama dengan. Nampak berapa? Nampak berapa? 1.275, betul? Betul. Okey. 1.275 tu, itu adalah bentuk bentuk rectangular. Kamu tekan shift sama dengan, kamu akan nampak I dekat ujung tu. Jadi kamu nak kena buat tukarkan dia jadi macam mana? Nak tukarkan balik? Tukar shift plus. Shift plus, kamu akan dapat 1.5969. Sama tak jawapan I? Sama. Okey, tekan shift sama dengan, kamu akan dapat dia punya sudut negatif 37.01629. Okey. Nampak? Nampak ke? Nampak. Okey. So, senang ke susah? Senang. Senang. Kamu hanya tahu gunakan kalkulator sahaja. Sebab kamu bukannya ahli matematik. Matematik yang kamu belajar masa kalkulator semua tu, itu adalah basic. As an engineer, kamu kena tahu gunakan teknologi. Dapatkan jawapan yang cepat, tepat. Tak ada masa nak fikir-fikir. Okay.
So, dah dapat? Dah dapat? Yeah. Oh, this proposition. Yes. Okay, so itu yang berlaku kalau dia adalah series inductor. Okay, ini jalan kerja dia. Jalan kerja dia ada dekat next slide. Alright, so series resistor capacitor, RC in series. So what will happen, okay, kamu sambungkan R dengan C in series. So sama juga macam tadi, cuma berbeza dia voltage at capacitor berada di pada negatif y-axis. Negatif y-axis. Okay, VR dia still lagi sama dekat bahagian x-axis yang imaginary, yang real. Dia VC bahagian imaginary tapi dekat bahagian negatif axis. Okay, so bila kamu gunakan dia punya ni sama, dia still lagi sama eh. R squared plus VC squared punca kuasa Z gitu ni. Cuma delta, okay, dia kata tan alpha ni adalah negatif eh, negatif XC over R. Sebab dia bahagian berada di bahagian negatif ni. Dia punya delta dari tadi tu, negatif tan alpha. Okay, negatif tan alpha sama dengan VC per VR. Okay, so tengok pula equation yang ini. So yang ni cara nak buat dia sama macam tadi, okay. Kamu kena cari X C. XC equals to 1 over 2 pi FC. Question ni kamu memang kena hafal. 1 over 2 pi darab 60 darabkan dengan 100 micro. Okay, so kamu akan dapat 2 pi darab 60 darab 100 micro. Satu lagi answer, kamu akan dapat XC equals to 26.53 ohm. So Z equals to, okay, yang ini dia akan berbeza. So apa berbeza? So apa berbeza? R tolak J XC. Kenapa tolak? Kenapa tak tambah? Kenapa tolak? Sebab dia dekat pasi negatif ke tadi? Yes, good. Siapa yang jawab tu? Siapa yang tak tidur tu? Zarifah. Zarifah kelas apa? Kelas R2B. R2B. Siapa? Siapa? Zarifah? Saya tak nampak orang. Zarifah. Okay, good. Okay. Jadi bermaksud dia berada di negatif axis eh. Dia, sebab tu dia tolak J axis. So gunakan equation yang ini. Okay. Z equals to R squared plus XC squared square root. Okay. Negatif tangent inverse XC over R. Okay. Mama. Apple, Mama. Apple, thank you.
Okey. So, buat macam mana? Macam tadi juga. Cuma sekarang ni, R kamu nak tahu apa? R sama dengan 5 ohm. Tolak. Dia dah boleh nampak 5.3. Sorry saya makan. Saya bagi apa pula. Okay. So, masukkan aja dalam kalkulator. Type aja. 5 tolak 26.53i sama dengan tukarkan shift plus sama dengan kamu akan dapat terus ni 26.997 berapa degree? Negatif 79.33 degree. Terus dapat jawapan. Okay. Ni A. B, current I equals to V over Z. So, 10, 0 degree, 26.997, negatif 79.33 degree. Okay. Bagi answer, kamu akan dapat 79.33 degree. Ampere. Tadi saya tulis ohm ke ampere? Current? Saya pun ingat. Okay. So terus dapat current 0.37 berapa degree? 79.33 degree ampere. Okay. So the phase shift. Nak makan apa tu? The phase shift kena isi ke sini. Makan apple. Sedap ke? Kenapa? Okay. Mama tak makan apple ke? Dah makan. Bagi mama makan sikit. Siap dah, mama dah makan. Mama lapar. Okay, so kalau kamu lukis dia punya phase shift, okay. Phase shift dia adalah V 0 degree. And current. Okay, current berapa dia? V dia 10 volt. Current dia 0.37 ampere. Okay. Berapa degree? 79.33 degree. Oleh itu, apa yang leading? Current ke voltage? The current. Current. Good. So, I leads V by 79.33 degree. Or V lags I by 79.33 degrees. Okay. Senang kan? Senang ke susah? Gunakan kalkulator. Eleh. Lagah. Nak ambil ni. Nak ambil lah. Nak OT tak? Terima kasih. Jangan tak ayah rupi. Okay. Dah. Dah screenshot dah. Okay. Okay. So, next. Okay, so next. Ni dia punya jalan kerja dia eh. Okay. So, apa dia parallel resistor inductor circuit? Apakah dia parallel resistor and inductor circuit? Cik tahu apa cik tu dulu? Okay. So parallel kita masuk next class je lah. Kita ada masa. Kamu tahu tak kamu punya pembelajaran kamu sambung lagi 6 minggu? Are you aware that your tak tahu ya
Okay, saya pun tak pasti lagi tapi saya tak pasti. Memang dah keluar surat mengatakan yang apa nama ni? Kamu punya timing of your studies for this semester, okay, akan extend to 6 weeks. Okay, so bila extend lagi 6 minggu, so kamu akan ada lagi tambahan masa untuk belajar lagi 6 minggu. Okay, ECA ni kamu dah masuk chapter 2. Chapter 2 ni lagi satu kelas habis chapter 2. So next tu masuk chapter 3. Chapter 3 pun dalam 2 kelas habis chapter 3. Okay, kita baru minggu ke 6 kan minggu ni? So nanti kamu dah tak tahu apa nak belajar lah. Okay, so saya nak kita tak payah nak kejar-kejar rushing-rushing sangat. Saya nak kamu ada masa untuk buat tutorial. Okay, so tutorial untuk chapter 2 saya dah bagikan hari tu sekali. Saya bagi sampai chapter apa saya bagi hari tu? Chapter 4 chapter 4 dah berubah tau. Bukannya chapter 4 yang ada tu. Okay, so saya bagi kamu semua tutorial tu, sila buat tutorial. Bolehkah? Okay. Okay, so dalam kamu punya slide, okay, dalam yang ada tutorial ni, okay, sila buat series RL dengan series RC. Problems 2.1 dengan 2.2. Okay. So 2.1 tu ada berapa? Ada 10 soalan. Okay. So buatlah Yo. Aduh. Serius lah. Saya dah bagilah. Saya bagi dekat semua ni kan. Yang saya bagi tutorial supaya panjang tu. Oh, saya bagi unit satu je ke? Okay. So, saya bagi sekarang. Sebelum saya lupa. Sekejap So, saya bagi sekarang untuk chapter 2 sahaja. Dalam tu ada 6 tutorial. Satu series RC, series RL. Lepas tu parallel RC, parallel RL. Kemudian akan ada power. Okay. So, sekejap saya attach ke. Kenapa R2A? Okay, so saya bagi semua tutorial untuk chapter 2 buat. Chapter 1 pun tak siap lagi. Okay, so buat untuk chapter 2 pula. Bolehkah kita sama belajar dalam next class? Okay, satu lagi. Mungkin next class saya quite busy sebab akan ada audit ya. Audit daripada ETEC. Okay, ETEC ni untuk kamu punya dulu MQA, sekarang dah ada ETEC. So akan minggu depan mungkin ya, mungkin saya akan suruh kamu buat tutorial saja. Saya nak siapkan apa nama ni, documentation. Saya salah seorang yang kena audit nantilah. Okay, nanti apa-apa ni saya akan bagi tahu. Boleh ke? Boleh. So buat dulu tutorial chapter 1. Chapter 1 pun dah berlambak. Ni tambah lagi chapter 2, okay? Jangan malas-malas. Tak ada kerja berumah yang tidur je kan? Kita tak tidur.
ke tolong masak? Study. Study, alhamdulillah, bersyukurnya. Study apa? ECA. Hari ni siapa yang tak datang? Siapa yang tak datang? So takkan ni saya tengok ada 35 orang. Aini Zulaiha. Aini Zulaiha ada? Aini Zulaiha ada? Saya, madam. Hmm. Okay. Tak ada? Okay. So, saya nak kamu buka kamera, kita nak ambil attendance. Mana? Gambar cantik lawa. Cik Wazir, kat mana kamu? Cik dengan Mas ni. Okay, so kamu kat mana? Ni, dekat kedai member saya. Buat apa? Mana member Gunti Ambul? Kedai Gunti buka ke? Kedai Gunti buka kan? Dia seorang. Okay. So, peace, senyum. Right. 1, 2, 3. Ini sekali lagi. Senyum. Senyum. 1, 2. Kenapa muka saya nampak jauh sangat? Gelap lah tu. Ini gelap eh. 1, 2, 3. Right. So, kita jumpa lagi next class. Okay, bye.